Okay, what's up guys, welcome back to my channel in tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial editing lagi. Jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara membuat foto kalian itu ada sayapnya ya teman-teman, seperti kupu-kupu ataupun serangga yang lainnya. Dan di sini teman-teman, yang kalian butuhkan satu aplikasi PicShot, kalian bisa download di Play Store atau kalian bisa klik linknya di description video ini. Nah teman-teman, di sini jika udah masuk ke dalam aplikasi ini ya teman-teman, kalian tinggal masuk aja ke menu spiral. Dan di sini teman-teman, kalian diizinkan untuk memilih foto yang ingin kalian edit. Dan di sini saya akan menggunakan foto yang ini. Nah teman-teman, jika sudah masuk ke dalam menu editingnya, di sini kalian tinggal pilih ke menu sayap ya teman-teman. Nah di sini banyak sekali menu-menu sayap yang bisa kalian gunakan. Ada yang ini, ada yang ini. Banyak sekali yang bisa kalian simpan atau gunakan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman tinggal pilih aja menurut kalian itu sayap yang cocok untuk foto kalian. Jika menurut teman-teman semua udah cocok atau udah selesai, selanjutnya teman-teman tinggal pilih simpan aja dengan cara mengklik aplikasikan di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman tinggal pilih simpan ke galeri, dan maka nanti otomatis tersimpan ke galeri kalian. Nah jadi teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Dan buat teman-teman semua yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel ini tutorial. Thanks for watching and goodbye.